kehadiran kita di tempat ini semata-mata taufik dari Allah. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil isyan kullu mufarigi. Semata-mata orang yang mampu mengerjakan ketaatan adalah taufik dari Allah. Adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya beliau berpesan fasal rabbaka at-taufiq wal afwa war ridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wal hada'i. Ketika kalian meminta kepada Allah, mintalah sesuatu yang agung, mintalah sesuatu yang mahal, mintalah sesuatu yang berharga. Apa itu yang berharga? At-taufiq, yaitu taufik. Apa itu taufik? Keinginan untuk melakukan kebaikan. Sehingga tanda orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah, bahwasanya Allah berikan taufik, keinginan di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian Allah berikan kemudahan. Hadza, orang tersebut orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad berpesan kepada kita, kalau mau doa, minta kepada Allah, minta yang mahal. Wasal rabbaka taufik. Minta kepada Allah taufik. Kenapa tidak minta harta? Kenapa tidak minta dunia? Kenapa tidak minta jabatan? Terlalu murah dunia diselipkan di dalam doa. Terlalu murah jabatan diselipkan di dalam permohonan kepada Allah. Tapi minta sesuatu yang mahal, yang tidak semua orang memilikinya. Kalau harta dimiliki oleh siapa aja, baik fajiruhum wa muslimuhum wa kafiruhum wa mu'minuhum. Harta itu dimiliki siapa aja, pendosa, ahli taat, orang kafir, orang mukmin, semuanya diberikan oleh Allah. Tapi minta yang mahal. Sehingga di dalam Al-Quran, saking mahal dan langkanya taufik, hanya disebutkan cuma satu kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Cuma satu kali, tidak ada selain daripada itu. Dari karenanya Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul hauliyah, sahibul maulid, beliau bilang, seumur-umur saya ketika berdoa kepada Allah, tidak pernah di dalam doa saya selipkan dunia. Tidak pernah. Kenapa? Terlalu murah minta dunia kepada Allah. Terlalu murah minta dunia kepada Allah, tapi minta yang mahal, minta yang berharga, minta yang agung. Yang pertama, wasal rabbaka taufiq wal afwa. Kemudian yang kedua adalah minta ampunan dari Allah. Minta ampunan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, warridha, minta keridhaan dari Allah. Nah, ini yang tiga perkara ini tidak semua orang memilikinya. Bahkan ahlus sarawat, sahibul mal, orang yang punya harta, sahibul jah, orang yang punya pangkat, tidak menjamin kekayaan mereka, pangkat mereka mendapatkan tiga perkara ini. Wasal rabbaka taufiq wal afwa warridha. Kemudian yang berikutnya, wa kaunan ma'a ahli al-huda wal haja'i. Dan mintalah kepada Allah untuk selalu hati kita itu mencintai orang-orang saleh. Jangan sampai hati kita berpaling dari orang saleh, karena ketahuilah, keberpalingannya kita dari orang saleh adalah salah satu pertanda berpalingnya Allah dari kita. Berpalingnya kita dari para aulia, berpalingnya kita dari para ulama, berpalingnya kita dari para mugarrabin, itu adalah salah satu pertanda berpalingnya Allah dari kita. Namun ketika kita mencintai orang saleh, mencintai para aulia, mencintai para mugarrabin, itu adalah menunjukkan kita cinta dengan Allah. Dan lebih lagi daripada itu, ketika hati kita, ketika kita dicintai oleh orang saleh, ketika kita dicintai oleh para aulia, maka itu menunjukkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah, kita dipandang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dipandang oleh sahibul kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan kita dipandang oleh guru-guru kita, pandangan dari mereka yang mampu mengubah sesuatu yang jauh menjadi dekat, pandangan yang mampu merubah sesuatu yang benci menjadi cinta, merubah binasa menjadi keberuntungan. Dan mudah-mudahan kita seberataan beruntung dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, di sini Al-Imam Al-Haddad beliau berbicara tentang masalah penolakan dan ketika kita menerima pemberian.
Bagaimana beliau di sini mengatakan bahwasanya sedangkan dalam penolakan ia ada keburukan yang amat besar, yaitu menolak pemberian orang mengandung sifat keburukan, sebab orang-orang awam biasanya selalu mengagungkan orang yang tidak mau menerima pemberian-pemberian mereka. Dari karenanya hasil pembicaraan di sana, Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa iyyaka warradda lisyuhrah wal akhdha bisyahwat. Hasil pembicaraannya Imam Haddad di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan dan beliau memperingatkan, jangan sampai engkau menolak pemberian supaya viral. Paham viral? Supaya orang tahu, oh ini gurunya kada mau menerima pemberian. Nah, jangan. Jangan engkau menolak pemberian orang agar engkau dikenal bahwasanya engkau itu tidak gila dunia. Tidak menerima pemberian, tidak menerima hadiah karena engkau tidak perlu dengan itu. Kenapa? Karena saya orang kaya. Jangan. Jangan menolak karena untuk syuhrah. Arti syuhrah apa? Agar dikenal orang bahwasanya saya ini. Nih beda dengan yang lain. Menggurung itu ambil terus begini coba lihat. Menggurung itu kada tahu kisah, ambil terus, hantuk terus. Oh ini coba lihat. Bahkan anak buah disuruh memidio lagi ketika orang nunjuk pada supaya diviralkan. Hey, Allah lebih mengetahui apa yang ada di lubuk hatimu. Nah, tidak ada yang tersembunyi sedikit jua pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyak jauhi, hati-hati ar-radda bisyuhrah, menolak pemberian orang agar kita dikenal bahwasanya kita itu tidak perlu dengan pemberian orang. Agar kita lebih dimuliakan orang, agar kita dapat kedudukan. Sebaliknya wal akhdha bisyahwah. Paham? Ar-radda bisyuhrah wal akhdha bisyahwah. Dan jangan engkau mengambil pemberian orang karena semata-mata keinginan nafsumu. Hah? Ambil terus masyaallah. Hah? Bisyahwah. Namun kata Imam Haddad, li an ta'khudahu bisyahwah khairun laka min an taruddahu lisyuhrah bizuhdi wal i'radi 'anid dunya. Akan tetapi mengambil dengan penuh ambisi dan keinginan itu jauh lebih baik daripada menolak cuma tujuannya untuk dikenal orang bahwa saya ini orang zuhud, bahwa saya ini adalah orang yang tidak gila dunia. Ada. Paham? Tadi yang pertama apa? Jangan menolak pemberian untuk agar kita itu dikenal orang. Dikenal zuhud, dikenal di sana tidak cinta dunia. Dan ingat, jangan engkau mengambil karena sesuatu syahwah, ambisi, keinginan besar. Namun kata Imam Haddad, mengambil pemberian orang dengan syahwah, dengan ambisi, dengan keinginan yang tinggi, lebih baik daripada menolak pemberian orang namun tujuannya agar viral, agar terkenal, agar tersohor, saya ini orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Jadi jangan sampai. Hah? Dari karenanya beliau di sini menyebutkan bahwa kalau kita ingin mengambil, ambil sesuatu yang kita tidak memintanya, sesuatu kita yang tidak memohonnya ketika kita dikasih oleh orang lain, ambil. Gunakan seperlunya. Hah? Gunakan seperlunya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang dijadikan oleh Allah perantara barang tersebut sampai kepada kita. Dan apabila di sana kita ada yang lebih, infakkan kepada orang lain. Selesai. Begitu. Nah, dan di sini beliau juga terkadang kita harus menolaknya apabila kita tahu itu haram. Udah tahu yang memberi bos rentenir, masya Allah. Atau yang memberi ini, masya Allah, karena buntut hari ini 4 angka. Hendak bersedekah lawan tuan guru supaya barokah. Ada haram. Atau menang judi. Judi apa? Hah? Judi apa? Slot. Berapa kali main sudah? Sudah menang. Tuh judi. Sudah tahu judi, jangan diambil. Tolak. Sudah tahu, jangan kita ambil. Hah? Jangan kita ambil apa namanya? Orang yang memberi tersebut. Jangan kita ambil, sudah tahu haram. Nah, ini pentingnya wara'. Apalagi tadi sini beliau menyebutkan apa namanya di akhir-akhir tersebut dari pejabat dan lain sebagainya, hati-hati. Karena ketahuilah kata Sayyidatuna Aisyah, kalian itu banyak melalaikan daripada ibadah yang paling istimewa di sisi Allah. Apa itu ibadah yang paling istimewa? Wara'. Ada wara'. Makanya kenapa Ka'bah itu senantiasa didatangi oleh orang, selain bahwa dia adalah Baitullah dan bangunan tersebut 100% dari yang halal. Ada penting.
Hadza al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri setelah wafat beliau, ada yang bermimpi dengan beliau dan beliau terbang di dalam surga dengan dua sayap, berpindah dari pohon ke pohon, masya Allah. Kemudian ditanya, amal apa yang membuat engkau mendapatkan ini semua wahai imam? Beliau mengatakan, saya dapatkan kemuliaan ini dengan sifat wara. Dengan sifat wara. Ada. Jangan sampai kita ambil terus kada tahu dari siapa ambil terus, jangan. Kita harus punya sifat wara, ini dari siapa? Apakah ini dari harta zakat? Sedangkan kita orang yang tidak berhak menerima zakat, jangan. Nah, dari karenanya yang menyerahkan zakat hati-hati, jangan menyerahkan zakat kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya. Al halal bayyin wal haram bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, antara itu semua adalah sesuatu yang syubhat. Dari karenanya ibadah setinggi apapun, sebanyak apapun ibadah, tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan sifat waraq. Jangan sampai kita harus tahu, tinggalkan yang syubhat apalagi yang haram. Tinggalkan yang syubhat apalagi yang haram. Dari karenanya Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, beliau mengatakan, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar." Sekalipun kalian salat sampai kalian bungkuk dalam berdiri, dan seandainya kalian puasa terus-menerus sampai kalian kurus, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz, kalian tidak akan diterima amal tersebut kecuali kalian beramal disertai dengan sifat wara'. Maka dari karenanya iblis laknatullahi taala alaih, sebelum menggoda manusia dalam ibadahnya, dia mengatakan dulu kepada teman-temannya, jangan langsung diganggu. Kita tanya dulu, kita lihat dulu dari mana makanan yang dia dapatkan itu, dari penghasilan apa. Kalau penghasilan, kalau makanan, pakaian dan yang dia pakai semuanya itu penghasilannya adalah dari pekerjaan yang tidak dilegalkan oleh syariat, maka biarkan. Biarkan dia beribadah. Kenapa? Ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Sia-sia ibadahnya. Nah, dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Zubat, wa ta'atun liman haraman ya'kulu mithlul bina'i fauga maujin yuj'alu. Setiap ketaatan dari seseorang yang memakan sebuah makanan dari pekerjaan yang haram, itu seperti bangunan yang dibikin di atas ombak. Mungkin ada di antara kita yang tergambar seseorang membuat bangunan di atas ombak. Tidak akan pernah mungkin. Maka dari karenanya iblis sebelum menggoda manusia, iblis santai dulu, lihat dulu makanannya dari mana, dari hasil apa. Kalau dari hasil yang haram, jangan diganggu. Kenapa? Dia telah menyusahkan daripada batang tubuhnya, dan dia tidak mendapatkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu orang yang mempunyai baju, dia membeli bajunya 10 dirham kata Nabi Muhammad, 1 dirham dari yang haram, 9 dirham dari yang halal, salatnya tidak diterima kalau dia pakai baju itu. Maka dari karenanya penting tuntut ilmu fikih untuk kita mengetahui sah atau tidaknya ibadah kita. Tuntut ilmu tasawuf agar kita mengerti bagaimana agar ibadah kita diterima, dan tuntutlah ilmu tauhid agar kita faham untuk siapa penghambaan kita. Gitu. La ilaha illallah. Di akhir zaman orang sudah tidak peduli lagi, mau yang haram, mau yang halal, masa bodoh. Yang penting kenyang. Yang penting keperluan terpenuhi. Ada orang yang tidak peduli akan hal tersebut. Telah disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis, man lam yubali min ainak tasabal mal. Siapa orang yang tidak peduli dari pekerjaan apa, dari transaksi apa dia dapatkan hartanya, lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Allah tidak peduli besok dari pintu mana orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sesuatu yang syubhat dan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya selama kita mau berusaha, insyaallah Allah berikan yang halal.
Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Tidak ada tempat yang paling layak bagi daging yang tumbuh dari makanan yang haram melainkan adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wahai orang tua tuh, hati-hati. Jangan sampai kita berikan makanan kepada anak-anak kita dari yang syubhat apalagi yang haram. Bismillah, baca lagi. Aduh, setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mendoakan datangnya bencana. Jangan sekali-kali mendoakan datangnya bencana atau mengutuk diri sendiri, keluarga, harta ataupun seseorang dari kaum muslimin walaupun ia bertindak zalim terhadapmu. Sebab siapa saja yang mengucapkan, mendoakan kutukan atas orang yang menjaliminya, berarti ia telah membalasnya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu sa'ata ijabatin. Rahu Abu Dawud. Artinya, jangan mendoakan bencana atas dirimu sendiri, anak-anakmu dan harta kekayaanmu. Jangan-jangan hal itu bertepatan dengan saat ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini larangan, jangan kita mendoakan datangnya bencana. Ini biasanya orang yang datang, orang yang semacam ini biasanya orang yang lagi galau. Biasanya orang yang lagi dapat masalah. Biasanya orang yang lagi dapat ujian. Orang yang semacam ini biasanya orang-orang yang tidak bisa menerima ketetapan dan takdir dari Allah. Sedangkan kita yang namanya hidup di dunia tidak ada yang lepas dari sebuah ujian. Dari karenanya Imam Haddad mengatakan, wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar wa la taskhat gadallah rabbil arshil akbar wa kun ra wa kun syakir wa sabir takun faiz wa zafir min ahli sarair rijalillah min kulli di galbin munawar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Kata Imam Haddad, wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar. Manusia, hendaklah kalian ridha dengan takdir Allah. Hendaklah kalian menerima dengan keputusan dari Allah. Wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar. Kenapa? Karena dari semua apa yang telah diberikan oleh Allah, di belakangnya itu terdapat sebuah hikmah yang sangat besar. Masya Allah. Malam Ahad kemarin, Al-Warid Guru Farhani menjelaskan di sini. Dapat nikmat kita diuji, dapat bala kita pun diuji. Dua-duanya ujian. Apa ujian di dalam nikmat? Naam, ashkuru am akfur. Jangan hanya tulisannya hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ayo, sambung ayatnya. Liya bluwani ashkuru am akfur. Nikmat itu pun kata Guru Farhani ujian. Bagaimana kita menghadapi nikmat, apakah kita mampu mensyukurinya? Begitu juga bala itu pun adalah ujian. Bagaimana kita sabar menghadapinya? Wah, yang namanya hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya nikmat, tidak lepas dari yang namanya bala. Begitu. Maka dari karenanya hadirnya kita di majelis semacam ini agar kita punya ilmu. Ketika datang sebuah ujian, orang yang punya ilmu tahu bagaimana menjawab ujian tersebut. Nah, biasanya orang yang dapat musibah, dapat ujian dari Allah, atau mereka yang tidak bisa menerima keputusan Allah, padahal apa yang sudah digariskan oleh Allah, semuanya itu terdapat hikmah yang sangat besar. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Wa kun radi bima gaddara al-maula wa dabbar wa la taskhat gadallah. Jangan engkau tidak menerima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa kun sabir wa syakir. Jadilah engkau orang yang sabar. Jadilah engkau orang yang bersyukur. Takun faiz wa dhafir. Engkau bakal beruntung dan engkau bakal bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan bahagia. Bahagia. Masya Allah. Naam. La ilaha illallah la yakthuru hammuk ma guddir yakun
Jangan galau yang sudah ditakdirkan bakal terjadi. Ingat, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun dari makhluk Allah, baik di barat, di timur, utara, selatan, seandainya mereka berkumpul untuk menolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menolak keinginan Allah. Alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. La ilaha illallah. La yakthuru hammuk ma qaddar yakun. Jangan sedih, jangan galau, yang sudah ditakdirkan bakal terjadi. La ilaha illallah. Farida farida, wasakhat haram. Ridha dengan takdir Allah itu kewajiban, karena memang kita hamba musakhar. Wasakhat haram, dan murka terhadap takdir Allah haram. Nah, biasanya orang yang lagi galau nih begini. Jangan sekali-kali, kata Imam Haddad, mendoakan datangnya bencana. Hah? Datangnya bencana diri sendiri, apa namanya, diri sendiri, keluarga, harta, ataupun seseorang dari kaum muslimin, walaupun kepada orang yang zalim kepada kita. Jangan, jangan. Wah, baik ulun kini mati aja sudah. Rasanya kada sanggup lagi menghadapi ujian ini. Banyak orang yang saat ini dilanda sebuah bencana, ujian dan lain sebagainya. Dia merasa bahwasanya ujian yang menimpanya itu adalah ujian yang paling berat, padahal apa yang dia rasakan belum seberapa dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dah mati aja deh. Gantung aja sudah. Seorang yang kada berilmu kayak itu. Kalau lagi dapat masalah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, istighfar, tasbih Nabi Yunus, tasbih Nabi Yunus, tasbihnya aja kada bisi, bagi Nabi Yunus. Nabi Muhammad kalau lagi sedih, kalau ditimpa sebuah masalah, sholat 2 rakaat. Wah, kita statusnya aja racap. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seakan-akan yang paling tersakiti dah. Seakan-akan yang paling terzalimi. Walhasil macam-macam. Status di Facebook, status di Instagram, status di WhatsApp, status di mana aja. Dia tulis statusnya, memberitahukan kepada seluruh alam semesta, baik alam jin dan manusia, bahwasanya dia sedang ditimpa sebuah masalah. Apakah mereka dari alam jin dan manusia mampu menyelesaikan masalah kita? Apakah mereka tahu hikmah dari masalah yang Allah datangkan? Wah, kita semuanya punya masalah. Maaf. Yang hadir di sini seberataan kadada yang bisi masalah. Kadada yang kadada bisi masalah. Seberataan bisi masalah. Namun masalahnya ada orang yang mempermasalahkan masalah, ada orang yang tidak mempermasalahkan masalah. Orang yang mempermasalahkan masalah itu namanya masalah di atas masalah. Orang yang tidak mempermasalahkan masalah hidupnya enjoy. Hidupnya santai, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dia sadar, ya selama hidup dia seperti ini. Masalah di keluarga, masalah di istri, masalah di suami, masalah dalam ekonomi, masalah dalam anak keluarga dan lain sebagainya, macam-macam masalah, apa namanya, masalah partner kerja, partner bisnis dan lain sebagainya, semuanya masalah. Mungkin ini mati aja sudah, mati pun masalah. Apa masalahnya? Tuh dalam kubur, marabbuka. Apa masalah? Allahu Rabbi. Dari mana engkau mampu mengucapkan Allahu Rabbi sedangkan engkau tidak ridha dengan takdir Allah? Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bihukmi falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang aku beri, tidak sabar atas ujian yang kuberikan, dan tidak ridha dengan keputusan yang telah aku putuskan, cari Tuhan selain aku. Kita membaca raditu billahi robba, tapi kita lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Oh, seberataan dapat masalah. Ulun dapat masalah. Nih, guru patahilah. Maginnya, ini banyak mana masalahnya. Cuma masalahnya itu, kita permasalahkan masalah atau kita tidak mempermasalahkan masalah.
Kalau kita mempermasalahkan masalah, masalah di atas masalah dan tidak ada kata-kata selesai. Kadang-kadang oh, ini mati aja sudah ini. Ada orang yang mendzalimi, ya Allah muntah darah, ya Allah balikkan rumahnya. Jangan. Karena orang yang mengutuk atau mendoakan kejahatan atas orang yang mendzaliminya, berarti dia telah membalasnya. Jangan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Jangan disamakan. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Coba pian duduk merenung. Aneh juga hidup kita nih. Dari masalah. Kita tuh langsung berpikiran negatif aja, kada pernah berpikir positif. Positif thinking kah jurang tuh? Tahu thinking lah. Lain tengkong, lain. Hah? Coba kita berpikir positif aja, insya Allah ada baik. Sebenarnya bukan insya Allah lagi, pasti ada baiknya. Tapi ya itulah pikiran kita. Pikiranmu menunjukkan kualitas imanmu. Aduh, mau benar ini aja. Masalah terus masalah. Ini masalah terus lah. Apa masalahnya? Tanggal Tuhan. Ini bang masalahnya. Ada sing duitan. Masalah ini macam-macam berataan bisi masalah, tapi orang yang punya ilmu tidak akan pernah mempermasalahkan masalah yang datang, tapi dia selalu memandang tentang kelembutan dan kebaikan Allah. Rabbi inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, ini lagi dapat masalah, tapi pian Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada garing, coba lihat orang garing. Masalah kalau garing tuh, orang nang kada beilmu garing. Beperiksa ke dokter, dokter spesialis sudah puluhan tahun seolahnya dokternya menambahi sidin kada mau ampih, sidin kada beilmu. Dokter di mamai sidin, ikam ni bujur dokter kalain kaja sidin, kada mau ampih aku. Tapi orang nang bisi ilmu kada apa, kada ampih. Kada apa-apa ainya, karena inya sadar dokter cuma berusaha, obat cuma usaha, yang menentukan semuanya adalah Allah. Paham aja, cuma pas haratan tadundum ini lah inya memendernya. Pak Haji Mawardianya meneja haratan tadundum lah. Paham lah tadundum tuh apa, guru padahal apa tadundum tuh? Ha? Tadundum tuh pesta alami, nyar tahu rasa. Tinggalkan orang kawin. Bujur aja. Wah. Masya Allah aja pembahasan guru malam ini pas dengan keadaanku. Waduh. Tinggalkan orang kawin besok. Bepengantinan orang. Nah, sudah tadundum hanyar kawa kakak datang. Tahan kakak ke Banyumata, jangan belilihan melihatnya bersanding di atas pelaminan. Oh. Tahan kakak kak. Amun tahan. Nah ini lulus sam. Ih, padangan di situ tahan di WC menggeraung. Hanya guru aja. Inna masabru inda sadmatil ula kalau jar. Ketika benturan pertama kau menahanin itu nang sabar mun imbahnya tuh nang menggeraung lagi kayak apa? Kah? Ba apa? Itu pang sudah kehidupan. Ada denang pastinya. Biar beikatan, biar betunangan mun dasar lain jodoh sorang diambil kawan. Kawan jua. Nah, mun sudah terdundum gitu ada bapak aja insyaallah berarti aku bukan yang terbaik untuknya dan inya bukan yang terbaik untukku. Wah, sudah haidah bisa-bisa membulikakan. Amun bisa membulikakan, mun kada mempermasalahkan masalah kada jadi masalah, tapi mun mempermasalahkan masalah pian tu mempermasalahkan masalah. Inya kawin kemudian kita mempermasalahkan masalah, kawalah kita pulang merebut inya dari milik orang lain. Ayo jalan. Kawa kada? Kawa kada? Kawa kada? Bujur-bujur aja nak, kawa kada kah? Kawa kada kah? Kada kawa mengembalikan keadaan. Tapi kita harus berdamai dengan kenyataan. Kada kawa biar menggeraung di pelaminan situ, piring dipacahi. Kayak apa aja, kada kawa mengembalikan keadaan. Yang penting apa? Bismillah, jalani. Bismillah, ridha, ulun ridha wahai Allah dengan keputusan pian dan ulun minta teguhkan hati ulun untuk menghadapi ujian ini. Binian kada seikung aja. Tapi nang seikung ini banyak kenangannya aja Jalal ya, Pak. Kenangan yang membunuhku. Wah. Pak Jalal 57 ajan sudah ajan.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syaraf wa darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath al-maqam mahmud alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, 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 rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah في الدين والدنيا والآخرة. إلزم باب ربك واترك اللدون واسأله السلامة من دار الفتون. Kata Imam Haddad, hendaklah engkau senantiasa berada di pintu Tuhanmu, tinggalkan sesuatu selain daripada Allah, mintalah keselamatan selama kita berada di dunia. La yadhiqu sadruk fal hadith yahun, jangan sumpek, yang terjadi itu sangat mudah dihilangkan oleh Allah. Allahul mugaddir wal alam syu'un, la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Allah yang mentakdirkan semua ini dan alam semesta ini di bawah keinginan Allah. Jangan galau, jangan sedih, dan sesungguhnya apa yang ditakdirkan Allah pasti bakal terjadi. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbira aydan washhad man barak. Semua pikiranmu, semua usahamu, semuanya itu jangan dijadikan sebuah pedoman. Jangan kita berpegang dengan itu. Dan saksikanlah, hendaklah kita memusyahadahkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita. Fawidluh umurak wahsin fi dhunun, serahkan semua urusanmu hanya kepada Allah dan hendaklah berbaik sangka kepada Allah. La yakthuru hammuk ma guddir yakun, jangan sedih, yang sudah ditakdirkan bakal terjadi. Lawalim wa kaif gauludzil hamak, perkataan jikalau, perkataan kenapa, perkataan bagaimana bisa terjadi, semua itu perkataan orang yang bodoh. Ya'tarid 'alallah alladzi khalaq, yang mengiktirad, memprotes apa yang telah diputuskan oleh Allah yang telah menciptakannya. Wa ghadha wa gaddar kulla syai bihaq, keputusan dan takdir Allah semuanya terjadi. Ya galbi tanabbah wa trukil mujun, wahai hatiku sadar, jangan sampai engkau jadi seperti orang yang tidak mempunyai keimanan. La yakthumul hammuk ma guddir yakun, jangan sedih, yang ditakdirkan pasti bakal terjadi. Gadda min ta'ala birizgil gawam, urusan rizki telah dijamin oleh Allah. Di mana dituliskan? Di dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faridha faridah wassakhat haram wal gana' rahah wat tama' junun, la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Dari karenanya ridha kepada takdir Allah itu kewajiban, dan jangan murka, hukumnya haram. Karena merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan rakus itu adalah seperti orang yang tidak punya akal. La yakthuru hammuk ma guddir yakun, jangan sedih, apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Anta wal khalaik kulluhum abid, engkau dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini statusnya satu, hamba. Wal ilah fina yaf'al ma yurid, Tuhan itu melakukan sesuai apa yang dia inginkan. Hammuk wa ghtimamuk wa hak ma yufid,
Al-Hafidh. Kesedihanmu, kegalauanmu tidak ada gunanya, tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Al-Ghadha tagaddam faghnamis sukun. Semua keputusan itu udah ada sebelum kita dilahirkan. Maka tenang. Jangan kita galau. La yakthuru hammukum ma guddir yakun. Apa yang udah ditakdirkan pasti terjadi. Jangan sedih. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang bukan milikmu tidak akan pernah engkau miliki. Walladzi gusimlak. Yang udah ditakdirkan untukmu hasilun ladaik. Bakal engkau dapatkan. Fashtaghil bi rabbik. Apa lagi yang harus kita sibukkan? Sibukkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Walladzi alaik. Dan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Fi fardhil haqiqah wa syar'il masun. Dalam kewajiban yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad dan syariat yang dibawa oleh beliau. La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Syar'il Mustafa al-Hadi al-Bashir. Khatmil Anbiya al-Badri al-Munir. Sallallahu alaiha al-Rabbul Gadir. Marihus Saba malat bil-ghusun. La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Jangan sedih lagi. Jangan sedih. Senyum. Jalal, sabar. Sudah kawai. Apalagi sampai buka kedukun. Jangan. Sok orang pengantenan buka kedukun. Ini fotonya nah, dok. Dukun, kalau dikira ini dok. Ini fotonya dok. Tolong kayak apakah caranya supaya nyemuar lawan lakinya kembali dalam pelukan ulun. Ada khalas. Syirik. Paham syirik? Jangan hehehe, kena tuh. Tuh, jangan. Udah santai aja. Sabar ya, udah kawai. Maka dari karenanya supaya jangan terlalu banyak kelangan, jangan terlalu lawas-lawas. Jadi jangan terlalu banyak kenangan. Langsung nikah. Pangalihnya. Kenapa jadi menjapai kawan ke higa? Mbah juga. Lamas juga nenek. Ini kawinan beratan sudah bukan ini lah. Ini sudah, ini belum. Sudah lah. Subang. Udah juga kan. Ya bisa nyempet belum mbah hafalnya. Subang. Belum juga. Waktu tahu benar menang ruang belum. Barangkali fala rubbama fi dzalika ta'khir kullal matma'i. Barangkali orang yang masih belum kawin tapi keterlambatannya itu adalah puncak kebahagiaan. Amin apa amin seorang sudah. Itu kata Habib Ali Habsyi. Kata Habib Ali Habsyi bahwasanya fala rubbama fi dzalika at-ta'khir kullal matma'i. Barangkali keterlambatan sesuatu itu adalah puncak kebahagiaan yang kita rasakan nantinya. Apa? Menyesal berdulu. Lawai. Jangan baulah persepsi sorangan jalalai. Dapat masalah, jangan baulah persepsi sorongonon. Itu namanya mempermasalahkan masalah. Bujuran tuh. Oh pasti ya, nang kayak ini. Jadi siapa pasti? Adakah nang pasti di dunia nih? Ada nang pasti di dunia nih lah. Kali ini nang pasti. Siang aja kan ada betetarusan siang. Malam pun kan dapat terusan malam. Semuanya silih berganti. Kesenangan dunia tidak selamanya senang. Kesedihan dunia akan semuanya berakhir dengan silih berganti. Kesenangan dunia tidak terus menerus. Kesedihan dunia pasti akan berakhir. Kada ada yang terus menerusnya. Ikam aja bahari muhikam kayak inilah. Ada? Coba. Sasar batuha sasar. Banom jernah apa? Ada orang sasar batuha sasar banom. Nak anum terus ya? Kadada di dunia itu pang dunia ni sudah. Makanya ni nani bujuran tu nih. Ni nah banyak benda orang di akhir zaman. Lihat yang begantung tu lihat. Suratnya tu lihat apa? Permasalahan hidup beratan. Ditinggalkan pacar kawin. Imbah itu pulang urusan ekonomi, urusan keluarga itu kenapa? Kada beilmu. Sangkanya semuanya berakhir dengan kematian padahal dengan inya memutuskan hidup dengan cara seperti itu adalah masalah di atas masalah. Apakah berakhir masalah dengan kita gantung diri? Kada berakhir masalah. Makanya tuntut ilmu. Kada ada pang orang hidup di dunia ini kada ada bisi masalah, pasti ada masalah. Cuma julun tadi napa? Tinggal kitanya aja lagi. Apakah kita dewasa menghadapi masalah ataukah kita seperti anak-anak yang mempermasalahkan masalah? Sok kurang kawin nih, kamu bermamai. Kawalah mengembalikan keadaan. Kita seorang hamba tidak bisa mengembalikan keadaan. Kita seorang hamba hanya bisa berdamai dengan kenyataan. Dan harus terus berprasangka baik dengan setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah bahwasanya semuanya pasti ada hikmahnya.
melihat anak, dua anak pinang pada mengaruan. Anak salah pergaulan, pinang bete timpas pada mengaruan. Anak salah pergaulan, hutang menumpuk, pinjol. Sudah nyenang adakah seratus, no, ada habis kisah gitu. Lawan kekawanan enggak itu berataan, 10 hikung ke juta. Adakah seratus, tagih hurang, sengit. Biasa itu aja ditagih aja. Ikan biasa itu aja, kenapa jadi berhutang lawan kami? Cari seorang situ 100. Adakah 100 kawannya? Anak jangan didoakan, bibinian. Nah kayak apa aja pun dua anak kita jangan didoakan keburukan ini. Nah apa jar Nabi? La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu sa'ata ijabatin. Jangan kalian mendoakan bencana. Nyalah amun nyala tad'u ala, itu doa nang kada bagus. Tad'u li itu bagus. Ala lawan li. Jangan kalian mendoakan bencana atas dirimu sendiri. Ya Allah, kini ulun mati sambar petir aja sudah. Dornya, kada jadi Tuhan aja. Nah, apa kada jadi? Sangka pian nyaman lah. Aduh. Orang-orang dahulu ketika dapat musibah, mereka menjadikan bagaimana caranya agar musibah itu mengantarkan mereka untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dengan cara sabar dan menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang tidak engkau inginkan, engkau benci, itu adalah yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan terkadang sesuatu yang kita dambakan namun tidak kunjung kita dapatkan, ternyata kata Allah itu tidak baik untukmu. Pada akhirnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kita tidak mengetahuinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak pernah dikomplain tentang apa yang telah ditakdirkan olehnya. Kenapa? Karena alaisallahu bi ahkamil hakimin. La yus'alu amma yaf'al. Jangan kita komplain. Wahum yus'alun, engkau yang bakal nantinya ditanya bagaimana engkau menghadapi takdir dari Allah. Ya mana ya guru aja pian kada merasai lagi kada tadundum. Ai sama aja. Sangka pian nang ada ni kada bisi masalah lah, masalah. Tapi pura-pura kada bisi masalah benar ai. Sampai ke rumah tongut jua ai nah. Tagihan ini, tagihan itu, tongut jua ya. Sangka kada ada masalah, masalah sama, dapat masalah jua. Cuma tadi juga sebutin aja, kita permasalahkan masalah kah? Atau kita tidak mempermasalahkan masalah kah? Yang dimaksud tidak mempermasalahkan masalah, bukan berarti kita kada berpikir. Kita berpikir kada merubah keadaan juga, minta yang terbaik, minta jalan keluar dari Allah. Bagaimana caranya? Istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhigin makhraja, wa razagahu min haitsu la yahtasib. Caranya ya. Ini guru ayunnya banyak mana masalah, kada tahu jalan keluarnya di mana. Tu lawang aja sidin jalan keluar. Mbah lawang jalan keluar, kalau mulah jalan jendela. Mbah baadu lawan tuan gurunya dapat masalah jua. Baadu ulun suah nang itu pian. Ulun dapat masalah, urang nang datang dapat masalah jua. Jun loco jua Allah Taala nih han kayak ini nah. Guru ayunnya asa kada jalan keluar lagi. Tu jun lawang nak jalan keluar. Lawang jalan keluar kalau mulah jendela. Artinya apa? Tuh umpati apa jar Nabi? Perbanyak istighfar, dekatkan diri lagi kepada Allah. Ini kada mati aja sudah. Angka nyaman mati itulah, nyaman kah mati itu? Hah? Kada tahu aja. Oh, udah suah mati kah? Oh, ada sampai lagi berarti. Hah? La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan mendoakan sial, jangan mendoakan bencana atas diri sendiri. Jangan, atau atas anak kalian, jangan. Anaknya ini bilang kada bakti lawan puitan. Udah sial seumur hidup. La ilaha illallah. Jangan. Dasar nang ini. Siapa nang maulah nang ini? Seorang nyata bener apa? Jangan nang umah jangan nyakwa kublikakan aja nih ini sudah aja. Jangan nyakawa jalannya. Cuma genal bener sudah ya kublikakan. Ayam jangan bah umah pian mah. Kita kada tahu pang. Jangan nyumpah, jangan menyumpah, jangan menyumpah serapah. Wala ala amwalikum ataupun atas harta kekayaanmu jangan. Kenapa jadi jangan-jangan hal itu bertepatan dengan saat ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kabul jadinya. Mau apa? Udah nang bagus-bagusnya umat anakku, wai pintarnya wali kutub, kutbul akwan, masya Allah, kutbul akwab, kutbul gaus, ya Allah alimnya, apal Quran, subhanallah.
Tangan boleh berbicara dengan apa namanya mendidik, cuma muntung tetap ya Allah wali Allah taala nilai. Kami mau bener ya. Tapi wali Allah jadi walinya kena. Tahu kita. Jangan sampai kita berucap nang kada bagus. Kenapa? Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum. Ala inna li rabbikum fi ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia-karunia, anugerah-anugerah di setiap saat dari tahun yang kalian lalui, maka carilah itu semua. Kita kada tahu. Barangkali kita berucap itu harta mustajab berdoa, kada tahu kita. Kada doakan yang bagus-bagus saja. Insyaallah bagus ya Allah, kuatkan hati ulun untuk menghadapi ujian ini. Ulun ridha wahai Allah, ulun ikhlas, ulun terima, minta ampun ulun. Mungkin ini kesalahan ulun juga. Berikan keteguhan di dalam hati ulun untuk menerima takdir yang pian gariskan untuk ulun ini. Ulun yakin semuanya pasti ada hikmahnya. Jangan mencerca dan melaknat. Kena ginlah sian. Kena nang lain baca pulang sambungannya. Malam Ahad Budi.